Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yusdia Vandana mengungkapkan ada lebih dari seribu orang anggota legislatif di tingkat pusat maupun daerah yang bermain judi online atau daring. Hal ini disampaikan Ivan saat menanggapi pertanyaan Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rohman dalam rapat kerja di Gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu 26 Juni, terkait adanya aliran dana judi daring yang melibatkan anggota legislatif. Ivan juga menyebut memiliki data anggota legislatif tersebut. Jadi ada ada lebih dari 1000 uh, orang itu uh, apa uh, DPR. DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari ribu transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu dan angkanya bisa saya sampaikan. Sisi. ya. Angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Yang ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI sekaligus anggota Mahkamah Kehormatan Dewan MKD Habibur Rahman merespon data yang diungkapkan Kepala PPATK dan akan membawanya ke dalam rapat MKD. Ya tentu kami tertarik yang di MKD nih, ya saya sebagai anggota MKD, kami ya saya akan usulkan di rapat pleno MKD agar kami memanggil PPATK ya dan meminta data tersebut wabil khusus ya atau terkhusus hanya untuk data-data anggota DPR yang di apa namanya diinformasikan diduga terlibat bermain judi online. Habibur mengatakan, anggota DPR yang diduga sebagai pelaku judi daring dapat dipidana sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE yang tertuang dalam Pasal 3 Ayat 3 tentang larangan anggota DPR mengunjungi tempat perjudian. Dari Jakarta, Sotian Garherviana, Sanya Dinda, Kantor Berita Antara mewartakan.